Sepertinya ada bau-bau cheat yang saya menjadi kembali, saya menjadi crewmate kembali ataukah ya, oke teman-teman, oke, kembali lagi, ayam bunyi, bareng saya Edwin ya. Video ini kita akan kembali bermain Among Us. Tapi di sini saya sudah tidak bermain bersama Erwin Gaming ya, karena Erwin Gaming itu pro sangat. Kita langsung ke gamenya. Tapi sebelum itu, the fuck? Banyak yang bilang rambut saya ini mirip Jarjit anjir. Wah, mirip betulan. Dinding, 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 din. Sudah basa-basinya, langsung saja kita ke gamenya. Nah, di sini kita kasih nama Indonesia. Impostornya kita kasih 2 ya. Oke, Bang. Kita publik. Wah, lama ya. Oke, kita kasih 1 saja impostornya. Mungkin agak cepat kalau kita kasih 1 saja, Boy. Kita publik dan kita tunggu. Sebelum itu kita ganti-ganti warna dulu. Jadi menurut kalian ini warna yang sering menjadi impostor itu warna apa, coy? Orange kah? Pink? Kuning? Kita merah aja ya. Dan head kita pakai apa ini, masker. Lah. Disconnect dong. Dikocak. Nah, gitu dong. Kita pakai yang masker. Nah, lihat betapa jeniusnya Among Us ya. Maskernya ditaruh di mata, coy. Kita masuk ke gamenya dan akan menjadi apa saya? Impostor. Impostor. Crewmate dong. Oke. Yang impostornya cuma 1 ya, kita akan menyelidiki. Bang Broter ke bawah. Oke, kita lihat. Saya ada task apa? Yang pertama itu gesek-gesek. Try again. Oke, mantap. Lah. Sudah ada emergency meeting. Siapa, coy? Siapa? Merah aman. Mantap. Lah. Cepatnya. Sepertinya ada bau-bau cheat ya. Game gini doang lo ada cheatnya. Aduh. Kita bikin room baru. Nah. Ini dia room baru, kita akan membuat room baru, kita akan membuat room baru kembali semedi. One hour later. Sudah ada orang? Aduh, belum ada. Aduh, lama ya, kocak. Sepertinya masker ini kurang mantap ya, kita ganti saja. Mungkin masker ini. Nope. Lah, disco. I wanna die. Kita ulang lagi sampai dapat gamenya, bos. Nah, sudah datang. Kenakaksi. Oh, kita ganti, cok. Kita ganti anunya menjadi ini ya. Burung. Punten selur. Nice. Kita gaskan ya. Apakah saya akan menjadi kembali? Saya menjadi crewmate kembali ataukah? Crewmate, cok. Tidak apa-apa ya, kita akan menjadi detektif yang akan membongkar kedok-kedok impostor. Saya kuning.
kita kembali, gesek-gesek dulu ya. Terus itu ada Dinda di situ. Coklat ke electrical. Di sini banyak orang. Kita kerja-kerja dulu ya. Communication. Basreng anjing, basreng anjing. Hijau kata tadi tuh. Hijau. Di storage. Saya lihat dia ya, dia di storage naik ke atas. Dia ngebunuh. Fix dia ini. Vote ijo. Nah, supaya pendek ya, kita tulis saja ijo. Oke, ijo, mantap. kita vote dulu. Nah, saya lihat itu dia dari apa namanya itu? Dari shield kah? Dari communication dia, dia ke kiri. Enggak lihat saya enggak lihat dia ke kiri, tapi pas saya ke storage. Nah, ke kanan kan itu ada mayat, dia naik ke atas, coy. Sudah pasti dia ini. Oke, gue sudah vote ijo, mantap. Ijo, coy. Ijo, gas. Sudah. Kita tidak boleh terlalu mencolok ya, karena kalau kita terus mengetik-ngetik, nah, bisa-bisa kita menjadi tersangka, terburuk sangka. Merah buruan vote. Lah sudah, kocak. Oh, belum. Not that was the imposter, imposter boss. Dan berakhir sudah. Kita langsung ke next game saja, coy. Easy boy. Easy. Easy boy. Si putri bilang easy ya. Kita lanjut easy juga. Apa kucak? Mantap. WK. Saya lihat dia naik ke elek. Oh, kita gaskan. Sudah 10 orang, bos. Siapa yang mau nemenin aku ke CCTV? Kalau saya menjadi impostor, akan saya gas. Bukan impostor, bos. Oke, kita akan menjadi detektif kembali ya, dan menguak misteri-misteri yang ada di kapal ini ya. Kita perbaiki dulu yang namanya apa ini? Fix wiring. Oke. Sebagai crewmate yang baik, kita harus selalu menyelesaikan tas. Oke, si putri. Kenapa? Wah, fix Dinda. Kita tanya sebabnya, karena Dinda ngejar aku. Lah. Putih, hitam, mana hitam? Not satu. Banyak ini. Ada yang pilih coklat, ada hitam. Aku lihat Ida. Siapa Ida, kocak? Gak ada bukti, jangan, bukan gua. Sudah ngegas, bos. Hitam, oke. Coklat, apa coklat, kocak? Oh, coklat pasti mungkin. Oh, coklat. Aduh, saya skip lah saya. Saya tidak tahu ya, karena saya berada di mana tadi itu. Oh, Dinda dan Not satu ya. Tiga yang ngevote. Dan yang terbang adalah Dinda. Ternyata Dinda impostor. Auto victory. Victory. Nampaknya semua game yang saya lalui itu sangat easy ya. Saya adalah dewa crewmate yang selalu mendapat impostor-impostor yang sangat sangat apa, coy? Saya sudah ngawur ini. Saya sudah tidak jelas ini ya. Iya, oke teman-teman, mungkin itulah dia tadi ya gameplay saya bermain crewmate sangat easy ya, karena impostornya itu terlalu cerdik. Dia ngebunuh tanpa ngesabotage dulu. Ngesabotage. Nah, karena kalau kita menjadi impostor itu harus berpikir keras ya. Berpikir keras supaya bisa membunuh dengan tidak terlihat menjadi Shinobi Konoha.
Kenapa sih Nobi Konoha, cok? Sampai sini dulu video kita pada kali ini ya. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jadilah angin. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.